masak ya. Nih, gimana? Ya, watak mau masak potongnya bisa dulu. Ya, makasih. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Wes tinggal Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya berada di depan sekolahan Parel Prega, lagi menunggu kedatangan Parel Prega pas berangkat sekolah. Nah, ini dikarenakan masih pagi, untuk guru yang menyambut kedatangan murid-murid itu masih ada satu orang, teman-teman, dan para murid-murid itu masih agak sepi karena ini masih agak pagi, belum ada jam 6:30, teman-teman. Nah, ini para murid-murid sudah banyak yang datang, teman-teman, dan itu ada juga guru yang baru datang dan habis itu naruh motor, habis itu langsung ikut menyambut para murid-murid. Hari ini itu hari Rabu, para murid-murid itu hari ini seragamnya pakai baju bawah batik, atasnya hitam, teman-teman. Itu lambangnya Jepeng Tulik kalau di Banyuwangi. Nah, untuk hari ini mungkin nanti para peserta akan pakai baju hitam juga. Tapi ini juga ada yang pakai seragam olahraga, teman-teman. Mungkin ada sebagian kelas itu jadwalnya hari ini olahraga. Seperti biasa itu murid-murid banyak yang naik sepeda sendiri dan juga banyak yang diantar sama wali muridnya, teman-teman. Nah, ini untuk murid-murid yang datangnya pagi tadi yang belum ketemu sama guru, dia mau jajan di luar sekolahan itu bersalaman karena tadi itu paginya nggak ketemu sama guru-guru. Nah, ini teman-temannya para peserta ada Diko dan temannya ini lagi beli burger, dan ini ada ciloknya Pak Rahmat, ini cilok kesukaan Pak Rel Prayoga. Dan di sini juga ada yang jualan mainan. Ini untuk hari ini tuh yang jualan di depan sekolahan Pak Rel tuh ada 4 orang. Ada yang jualan burger, cilok, dan itu mainan. Yang satunya itu yang ngetap di rumah itu jualan sosis bakar dan es. Nah, ini yang burger ini tumben saya belum pernah lihat. Ini kayaknya baru atau mungkin sudah lama tapi jarang kesini, teman-teman. Nah, ini Diko dan temannya Parel lagi beli burger. Ini namanya Happy Burger, teman-teman. Nah, mungkin untuk sarapan, soalnya ini kan roti burger ini nanti cocok untuk sarapan pagi. Oh iya, teman-teman, bagi Anda yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang para prayoga. Nah, itu untuk kepala sekolahnya baru datang, dia pakai Vespa Matic, teman-teman. Itu gambar barusan pakai Vespa Matic, dia baru datang. Dan ini sudah menunjukkan jam 6:30 lewat. Mungkin habis ini Parel Prayoga akan datang, teman-teman. Kita tunggu saja sampai Parel Prayoga nanti datang. Nanti Parel diantar sama siapa kita belum tahu. Kita tunggu saja detik-detik Parel Prayoga berangkat sekolah. Nah, ini cucu temannya para peserta datang, teman-teman. Dia naik motor sendiri, mungkin orang tuanya tidak ada yang ngantar. Soalnya orang tua cucu itu pada sibuk kerja, teman-teman. Nah, ini di sini sudah mulai banyak murid-murid yang berdatangan dikarenakan jamnya sudah jam 6:30 lewat. Soalnya jam 7 itu sudah mulai masuk sekolah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga, teman-teman. Ini Parel Prayoga diantar sama pengasuhnya Mbak Kopidoh dan Firman.
Nah ini Pak Arel sama Firman datang barengan teman-teman. Nah ini Pak Arel kelihatan cerah sekali hari ini dan kelihatan ceria sekali karena baru datang dia langsung senyum. Nah ini para pramuka dijailin sama Pak Mar Said ini ditutupin pintu padahal belum waktunya masuk sekolah teman-teman. Pak Mar Said ini jailin biar youtubernya itu agak lama ngerekam. Waalaikumsalam. Nah ini dikarenakan belum ada jam 7, bel masuk sekolah belum dimulai. Ini gurunya ada lagi yang kembali ke pintu gerbang masuk sekolah dan menyambut para murid yang baru datang. Nah ini murid-murid sudah agak banyak yang sudah datang, tapi jam masuk sekolah belum bunyi belnya. Jadi untuk guru-guru masih ada yang menyambut kedatangan murid-murid. Nah ini di sini para murid-murid lagi banyak yang lagi belanja mainan dan tadi juga banyak yang belanja burger dan cilok teman-teman. Nah ini untuk para pramukanya. Biasanya kalau jam masuk sekolah itu masih lama itu biasanya Pak Arel akan keluar lagi beli jajan atau mainan. Nah ini ternyata masih banyak murid-murid yang belum ketemu sama gurunya dan baru bersalaman teman-teman. Nah ini tumben ini Palen baru datang teman-teman, mungkin baru diantar sama orang tuanya. Ini Palen datang tumben agak terakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.